Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Peternakan yang ada di SMA Al-Aziz adalah peternakan ayam petelur, di mana kami merawatnya agar bisa diambil telurnya dengan kualitas terbaik. Tidak hanya itu, kotoran ayam yang kita ternak juga bisa dimanfaatkan sebagai penyubur tanah, bahkan dijadikan pupuk. Jadi di sini aku lagi ngasih makan ayam. Ayam diberi makan 2 kali sehari, yaitu setiap pagi dan sore hari. Dan diberi minum 3 kali sehari, jangan lupa beri vitamin pada minuman. Jangan lupa ambil telurnya, lalu dibersihkan dan disetorkan ke dapur. Nah, sama seperti hasil agrobisnis, telur juga akan didistribusikan ke dapur, kantin, orang tua murid, dan tetangga sekitar. Tidak lupa kandang selalu dibersihkan sebulan sekali. Kira-kira seperti itu program agrobisnis yang dikelola oleh siswa dan siswi kelas 10 di SMA Al-Aziz Islamic Primary School. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untukmu, padanya ada pula yang menghangatkan, dan berbagai manfaat lainnya, dan sebagai anak umat. Quran Surat An-Nahl ayat 5. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk agrobisnis di Al-Aziz!